Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar menzahirkan kesediaan baginda melaksanakan tugas untuk negara dan rakyat. Baginda yang mendahului senarai penggiliran menaiki takhta sebagai Yang di-Pertuan Agong menzahirkan kesediaan memikul tanggungjawab itu. Saya sangat-sangat bangga bila tuanku menjadi agung untuk Malaysia tahun depan. Sultan Johor ni adalah sultan yang berjiwa rakyat. Dia nak ambil tahu masalah rakyat. SEZ ni banyak membantu untuk ekonomi negeri Johor. InsyaAllah saya yakin dengan pimpinan tuanku sebagai agung tahun depan boleh bawa Malaysia seperti mana pembangunan Johor lah. Saya satu patut happy sebab dia dah sangat-sangat bersedia lah. Rakyat Johor sendiri pun menunggu-nunggu saat dia yang jadi agung. Kita dah tengok perubahan apa yang dia buat dekat Johor sendiri. Kita boleh agak perubahan yang dia akan buat dekat Malaysia sendiri. SEZ ni cadangan yang baguslah untuk pembangunan ekonomi. Mungkin nak naik taraf ekonomi untuk bersaing dengan negara luar lah. Corak pemindahan dia pun memang nampak bagus lah. Dengan rakyat memang sangat-sangat berjiwa rakyat tu. Bagaimana dia mencorakkan pentadbiran di negeri Johor boleh dibawa kepada pemerintahan dalam Malaysia. Untuk pembangunan dari segi ekonomi, itu satu cadangan yang baik daripada MB Johor. Kita dapat MB yang bagus, jadi ada inisiatif untuk bangunkan untuk negeri sendiri. And then untuk tarik ekonomi daripada Singapura ke Johor ni, itu pun satu yang bagus. Dalam 16 tahun saya hidup, tuanku sangat-sangat sayanglah kepada rakyat. Saya yakinlah tuanku boleh, mampu untuk jadi agung untuk Malaysia. Saya berharap tuanku dapat menunjukkan dan menjadi satu contoh teladan kepada agung-agung lain dalam menjaga bukan sahaja dari segi politik, malah ekonomi dan juga sosial negara Malaysia. Menunjukkan kasih tuanku dan Allah peliharakan.